Pada hari ini kita dari Kodim 0602 Serang bersama-sama dengan unsur Mustika Kecamatan Cintayasa, ada Pak Dan Ramil, Polsek, Camat, serta Lurah Cintayasa, mobil khusus pengurus komplek pemakaman Sultan Ageng Cintayasa melaksanakan karya bakti pembersihan komplek makam Sultan Ageng Cintayasa. Ya, seperti kita ketahui bersama, beliau adalah salah satu Sultan Banten, ya, kalau nggak salah Sultan Banten ke-6 yang begitu gigih menentang penjajah Belanda, sampai akhirnya beliau ditangkap oleh Belanda dan wafatnya di penjara, ya, pada saat penjara di Kuala Belanda. Dan kemudian pemerintah Indonesia menganugerahkan pahlawan nasional kepada beliau atas jasa-jasanya. Beliau adalah pahlawan nasional gitu loh. Jadi alangkah berdosanya kita sebagai generasi penerusnya, sebagai penikmat kemerdekaan ini, tidak menghormati jasa-jasa beliau, ya kan? Dengan cara ya merawat ya pemakaman, ya, komplek pemakaman beliau, sehingga layak untuk dikunjungi, untuk diziarahi. Ada tadi Pak Sitar bawa sekitar 200 pohon. Nanti kalau misalkan masih ada lagi, kita bibit lagi pohon-pohon. Ini yang kita tanam ada pohon-pohon buah supaya ada manfaatnya, ya, ada manfaat. Tanam pohon-pohon mangga, pohon buah-buah yang lain. Kalaupun nanti dari desa maupun kecamatan memerlukan lagi, kita siap untuk menanam pohon. Nah, ini bekas areal tempat sampah ini setelah kita bersihkan nanti kita akan penghijauan, ya. Terus nanti akan ke depan nanti kita plang, kasih plang dilarang membuang sampah di situ. Terima kasih.